Seorang wanita berinisial K, 16 tahun, yang masih di bawah umur, telah menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah kandungnya sendiri berinisial D, 54 tahun. Peristiwa yang terjadi pada Senin 29 Agustus 2022, yakni tepat pagi hari, bermula saat Kak sedang tidur tepat pada kamar tidurnya yang berada di kediamannya, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian, D langsung menghampiri K dengan langsung mencium bagian seluruh wajah hingga kemudian memegang kemaluan anaknya tersebut. Dewe, 51 tahun, selaku ibu korban juga menjelaskan aksi suaminya terhadap K tidak hanya baru dilakukan satu kali, namun sudah dua kali terjadi. Kemaluannya dan sampai akhirnya yang tahun lalu Dede katanya kalau memang suka terus mau lagi bina sama ayahnya, itu yang pernah dia sampai yang teriakan dia nggak bisa terima ya kok bapaknya kayak gini banget, bejat banget, tapi kenapa adik tirinya itu omnya. Jadi bapaknya punya adik tiri. Bilang katanya jangan dilaporkan, kali bisa berubah, dia minta maaf. Tapi memang jangan pulang katanya adik tiri.